PT Bank Negara Indonesia Persero menyediakan fasilitas pembiayaan Gria Adiaksa bagi pegawai Kejaksaan RI melalui produk unggulan BNI Gria. Hal tersebut merupakan salah satu fokus kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antar Kejaksaan Agung dengan Bank Negara Indonesia Persero pada Jumat 24 Juli 2020 di Sasana Pradana Kejaksaan Agung. Proyek percontohan pembangunan perumahan Gria Adiaksa telah diresmikan Jaksa Agung Sanityar Burhanuddin di Daerah Satuan Kerja Wilayah Bali. Pemimpin Divisi Penjualan Konsumer BNI, Hermita, di sela penanganan MOU menjelaskan berbagai kemudahan bagi calon pembeli dengan memanfaatkan fasilitas BNI Gria. Kita BNI Info.
silakan nanti dilihat mana yang cocok diambil, lokasi mana sih, dan juga nggak terbatas loh. Misalnya Bapak Ibu bertugas di Jakarta, nanti saat pensiun mau pulang kampung dong, nggak tahu siapa gimana, boleh ambil rumah seluruh Indonesia. Jadi tidak terbatas sih, bisa kerja di Jakarta, harus rumah Jakarta, tidak. Boleh ambil rumah Jakarta, boleh di daerah mana yang Bapak Ibu inginkan. Oke? Kemudian, apa itu dari Gria Komersil? Nah, Bapak Ibu semua, setelah program Gria kita berakhir, kita punya lagi program yang Gria Komersil, yang masuk bunga promo tahun 2020. Nah, ini memang bunganya 6.75, gotong pertama, atau 8.25, fixed term. Oke, next. Nah, khusus-khusus ini persembahan yang menarik banget dari Bank TNI, khusus untuk Bapak Ibu Jaksaan RI, bunga 6.25% khusus fixed 2 tahun pertama. Kemudian 2 tahun berikutnya 7.25. Nah, dengan jangka waktu minimal, ada jangka waktunya ya, 10 tahun. Dan setelah itu tahun kelima floating. Nah, mumpung bunga yang sangat bagus dan menarik ini, kalau segera kita ambil di luar bunga yang promo tadi. Next. Nah, ada lagi. Kalau ya, saya maunya bunganya fix deh. Nah, ini kan 2 tahun beda, 2 tahun di beda. Ada lagi program buat dari BNI, khusus 5 tahun, fix 5 tahun. Berapa ya? 8.5% fix 5 tahun pertama. Untuk apa aja? Nah, ini untuk pembelian properti, baik baru maupun second, pembangunan dan renovasi. Nah, jadi kalau ada yang punya lahan, mau dibangun, silahkan. Dan rumah yang sudah ada, kita mau renovasi, kok kayaknya nambah lagi nih anggota keluarga, nambah anak, berdewasa, ayo bisa untuk renovasi nambah lagi. Apalagi bisa juga top up yang sudah punya fasilitas di BNI, ayo tambah lagi, mumpung bunganya menarik banget, 8.5% 5 tahun fix. Nah, apalagi, nah ada lagi top over yang sudah punya fasilitas dibakain, ya Bapak-Bapak Ibu sekalian, jangan takut, bisa mempergunakan bunga yang sangat menarik ini, 8.5 fix 5 tahun. Nah, jadi kalau sudah punya pinjaman di bank tetangga, monggo dipindahkan ke BNI, menikmati fasilitas yang menarik ini. 8.5 loh fix 5 tahun. Nah, itu bisa bukan hanya pindah, tapi take over juga plus plus plus, kan ada rumah semakin naik, atau sudah lama berjalan di situ bisa pindah ke BNI. Ya, next. Sebelumnya. Oke, yang ketiga kita cover tadi. Nah, dan Bapak Ibu semua, ini sudah ada yang kita cover dulu, bagus banget. Bebas biaya provisi. Nah, bebas biaya administrasi, bebas biaya presa, khusus untuk pelaku sampai dengan 5 miliar. Nah, kesempatan ini jangan ditunda-tunda lagi. Segera. Manfaatkan fasilitas KPRP. Next. Nah, yang tadi di samping kita sekuritas kan macam-macam, ada yang memakai program pemerintah, ada yang komersil. Nah, yang program pemerintah untuk teman-teman yang penghasilannya 8-8 juta bahwa bisa menikmati program yang pendek LPP atau SSB. Nah, apa aja sih syaratnya? Syaratnya adalah ini, belum pernah memiliki rumah. Oke, baik pemohon maupun pasangan memiliki KTP, memiliki NPWP dan SPP. Oke, dan pengajuannya juga canggih dengan fasilitas kreset yang semuanya memilih rumah. Misalnya, mas mengambil rumah, ya. Nah, lewat handphone sini bisa mau rumah di Jawa Barat, tinggal klik kecamatannya, tinggal pilih rumah. Silahkan, semuanya baik dari sisi BNI maupun pemerintah, semua sudah serta digital. Nah, apalagi, ayo termanfaatkan. Apa fiturnya? Bunganya ringan, suku bunganya rendah 5%, ya provisinya juga 0.5%, administrasi 250.000, dan yang paling bagus adalah bebas premi asuransi.
cetak bebas kalau ada dana nih ya yang berlebih mau nurunin, mau lunasin bebas. Nah, jadi segera kita manfaatkan. Oke, next. Nah, ini yang paling bagus lagi ini. BNI Employee Benefit. Nah, oke, apa sih keuntungannya? Ada lebih banyak promo. Kita ini kan sukanya promo nih. Kalau nggak ada promo, nggak hidup, nggak nafsu, nggak kita. Nah, semua kita promo. Nah, BNI setelah sesuai diberi lebih. Lebih lengkap, lebih membentukkan, dan lebih terpercaya. Dan yang pasti, lebih cepat. Oke, next. Apa saja yang dapat dinikmati sebagai nasabah payroll BNI? Nah, ini nih, memiliki kartu debit BNI, kemudian transaksi banking, yang mana zaman digital sekarang ini, semua transaksi ada di tangan kita. Tidak ada transaksi yang tidak di tangan kita lagi sekarang. Semua kita atur di lewat handphone kita. Kemudian, apa lagi? BNI ini memberi, ada lagi, penggunaan ada program poin. Setiap transaksi belanja apa saja, BNI memberikan hadiah lagi berbentuk apa? Poin. Kemudian apa lagi? Ada promosi. Yang namanya kita belanja, apa aja kita pakai kartu kita, ada promo-promo BNI. Promonya macam-macam, ada program diskon, cashback, dan lain-lain. Apa lagi? Ada lagi KTA pegawai. KTA bukan kredit tambahan surat ya Bapak Ibu, tapi kredit tambahan. Nah, bagi Pak Lawis, semuanya murah. Dan terima kasih teman-teman dari Jasa Agung juga sudah banyak RI yang sudah menikmati fasilitas KTA yang namanya BNI Flexi. Dan tadi adalah